ntar lu di TV. Mau lihat di atas kali aja ada. Oh iya, ruang berdoa. Gimana kalau kita launching album di sini aja kali? Gimana? Film party. Oh iya, boleh juga tuh. Iya enggak? Aduh, tapi enggak tahu, tanya dulu dong. Mau ngapain, Mas? Mau ngapain? Gua pengen lihat view pemandangan ini, Mas. Oh, iya. Siapa tahu. Gimana, Nu? Gimana? Enggak apa. Iya. Gimana, Bang? Enggak apa-apa, Bang? Kita mau ngambil scene pertama nih yang berada di kamar tidur. Tepatnya di sana, di dalam sana. Lihat. Terus talentnya udah siap, talentnya? Talentnya udah siap ya. Talentnya dulu berprestasi dia. Nanti gue liatin ya prestasinya, ada fotonya gitu. Dia cukup berprestasi di bidang tata boga ya. Jadi pokoknya bakalan dapet banget deh buat video klip ini. Udah siap? Belum, kayaknya lagi boker ya. Ini Raul Lemos ya. Lu tidur aja, Bang. Iya, lu tiduran aja. Yang kita record itu judulnya Open Cage. Open Cage itu didapat dari puisi sahabat gua sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika dia masih umur 17 tahun. Open Cage sendiri dia menceritakan tentang semuanya serba limitasi, dimana waktu itu dia kepentok sama pilihan dimana dia mau ngambil kebebasan atau keluarga. Kalau dia mau ngambil kebebasan, dia juga sebenarnya waktu itu belum tahu kalau bebas itu mau kemana. Tapi dia juga belum bisa ini keluarganya ya, meninggalkan keluarganya. So it's about restriction lah, restriction gitu. Open Cage itu akhirnya diambil buat single pertama kita. Kita rekam di iMix. Lelah nyet ya, capek loh. Ternyata nggak gampang gitu. Iya dong. Tapi she's lost control. Iya, emang tadi sini emang harus di lost control. Udah sikat gigi? Belum. Taduh. Kerennya gak usah kelihatan ya. Hah? Nggak usah. Mas, ini ngapain? Hah? Ngapain? Ini kita mencoba eksperimen dengan bunyi-bunyian. Jadi bass dengan direndam di air, lalu dimasukin ampli orange nanti ya. Oh gitu ya? Iya, jadi nanti bunyinya akan seperti bunyi air-air gitu, Mas. Ini model baru ya? Oh iya, kita eksperimental rock, Mas. Baru band ini doang? Yang baru band ini doang. Oh, gitu. Karena ini kemungkinan besar gagal, Mas. Oh iya. Presentinya keluar. Bikin apa sih? Apaan keyword? Bung? Hah? Bikin apaan, Bung? Ini lagi bikin kerajinan tulis-menulis di dalam gitar. Jadi, Angga tuh mau bikin merek gitar tersendiri dengan merek Restriction. Jadi gua tanda tanganin ya? Iya. Dia pakai S, emang jamak ya, Bray? Ini lu tulis. Oh iya, oke. Oh, berjalan dengan baik ya sepertinya ya. Si Thailand itu nggak merepotkan kita untuk scene-scene yang kayak dansa-dansa resah gitu kan. Dia lebih mendalami ya kayaknya. Yang repotin siapa jadinya? Kita sih. Oh gitu ya? Lancar. Ini apa nih? Ini makanan. Hadiah? Iya, makan, hadiah, makan ya? Siang kita lah, biasa. Satu orang dapat segini. Nah, itu satu bagi dua. Bagi dua. Kirain. Lancar. Lancar. Apa ini? Jalanan. Hah? Tadi. Iya. Yeah. Jadi Ableh ini jemput nih tadi. Jemput kita, Ableh ya? Gua cuma jemput doang. Jam 4. Oh, nganterin enggak? Enggak. Cari scene buat salah satu adegan di video klip kita, Mas. Oh, bukan mau beli ini. Coba lihat, Mas, nih. Itu tuh. Nah. Itu dijual. Oh iya, Mas, dijual, Mas. Beli, kita beli apa? Ntar kita telepon Mbak Dina, Mas. Oke. Okay. Kita bikin base camp di sini. Semuanya nih mau dibeli ya ceritanya ya? Semeter aja, Mas. Semeter.
mau ngapain? Nggak, gua nggak ngerti tuh talentnya lagi ngapain. No, it's a story. Yeah. Kita juga lagi dibikin buat iya. Behind the scene. Behind the scene dari lagu Open Cage. From? Open Cage. From Memo. Pernah lihat the bisa kalau lo mau di situ, gua jalan di situ lebih bisa dapat sih. Yuk, dan main gua. Lewat sini? Iya. Pernah gendong, pernah capek kan? Anjing. Ini mau digendong nih. Sampai sana ya? Iya. Wah, gini amat. Aduh. Ini modelnya dari luar negeri, Mas. Iya, dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya, itu cukup tenar ya waktu itu ikut pemilihan gadis sampul se-Bojonggaok. Oh iya. Ya, kebetulan menang. Kita lagi di West Papua kayaknya. Ntar sana ada OPM. Jangan, Mas. Mati dong, Mas. Mati, Mas. Tembak, Mas. Korban 31 nambah 7. Oh, iya. Gimana payungnya berat? Payung ya. Hah? Buat jaga-jaga. Oh iya. Kalau ada anjing lempar ya? Iya. Kalau ada maling ya gebuk. Ini apa nih, Mas? Kaki kuda. Oh, kaki kuda. Cap kaki 3. Tripod. Iya. Kebetulan untuk di video klip Open Cage ini gue dipercaya sama teman-teman Memoir itu untuk membuat cerita direct semuanya. Kebetulan gue juga di luar Memoir punya tim produksi. Akhirnya kita brainstorming dengan mereka semua. Gue kasih materi, kasih rapat dan semuanya mereka oke. Hari ini kita mulai tag. Kesulitan itu nggak pertama ya, waktu batch pertama ngedirect mereka tuh di studio itu mungkin masih kaku canggung dan kita keterbatasan waktu juga. Keterbatasan waktu untuk yang bandnya. Nah, ini batch yang kedua. Ketolong banget karena Anas itu dari ekspresi, dari actingnya dia untuk menyampaikan pesan Open Cage ini tuh dapat banget gitu. Jadi nggak perlu banyak ngedireksi untuk Anas. Kita kasih Nas lo begini. Sama dia langsung oke. Jadi dan bagusnya juga dia lebih ngasih ide. Kalau gue gini gimana? Kalau gue gini gimana? Gitu. Video buat single Memoir yaitu Open Cage. Next bakalan basa-basa nih. Tadi kita udah ke hutan. Begini. Masalah sih nggak ada. Cuman grogi ya, atau apa gitu? Ya pertama kali emang ya grogi. Emang kesini ini sopan sopan lah. Paling jaga stamina. Pedes, ini gua bisa totok. Enggak sepedes itu, percaya deh. Kecuali loncat 10 meter. Usahain bukannya gitu account you can call dari fucking account iya lu iya ready rolling and action iya it's been such an honor for me bisa jadi video clipnya Memoir official band. Semoga kedepannya makin sukses ya, makin banyak gigs pastinya buat semua crew and talent yang hari ini ikut. Good luck. Terus apa lagi? The coolest talent we ever had. Ya, sama. She's the coolest. She's the fucking coolest, man. Tangan ke kaca, tempel ke kaca. Dari video klip sih sebenarnya rundown segala macam skripnya juga bagus banget, konsepnya juga oke banget. Dari semua kru bandnya juga benar-benar solid banget, bisa ngebantuin gue secara talent ya untuk banyak hal-hal yang kayaknya bisa dibilang baru lah buat gue gitu kan. Dalam artian kayak scene-scene yang harus duduk di belantara
hutan gitu, harus kayak ketawa jadi orang gila, lonely, kayak gitu-gitu kan. Okay sih, so far team up-nya keren, keren banget. Sulit dari segala pembuatan open cage ini ya. Udah paling jelas gue harus kayak berpasrah ke belakang kolam renang, which is kolam renangnya tuh kan nggak dalam gitu loh. Tapi gue yang ya udahlah, gue percaya lah pasti bisa, dan ternyata kan bisa, one take only. Gue memang ngisi suara di depannya open cage yang pertama, jadi gue emang kayak pas baca liriknya terus dengerin instrumennya juga kayaknya wah bisa nih kayaknya. Gue juga suka tipe musiknya segala macem, dan yang lebih penting lagi gue percaya memoir band tuh bisa lebih besar lagi, jauh lebih besar. Jadi gue kayaknya pengen involve banget di sini aja sih. Jadi ini gue ngerjain video clip dari memoir yang judulnya Open Cage, itu scene yang kedua ya, yang kedua nih, yang sebelumnya kan di studio yang band, sekarang giliran yang dalamnya. Seru banget sih, soalnya hari ini benar-benar kayak mengartikan lirik lagu Open Cage itu ke visualnya tuh di sini banget nih. Dari talentnya tadi Anas tuh keren banget, nggak susah juga ngedirectnya karena dia juga udah mungkin udah terbiasa, terus juga punya ide-ide yang bisa dikombain sama ide kita gitu. Jadi pengerjaannya tuh nggak terlalu lama, cepet banget lah. Ada beberapa scene tadi, ada di kamar, ada di kamar renang, ada di kamar mandi juga, itu keren. Mudah-mudahan nanti kalau udah semua shot-shotnya udah terkumpul, nanti kita edit, mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang kita rencanakan dari awal. Nah, kalau dari cerita sih, karena udah diobrolin dari beberapa waktu lalu ya, kalau udah agak kebayang lah ya. Cuma mungkin yang di studio lumayan agak tricky juga, dengan ruangan benar-benar studio kita pengen bikin efek yang kayak apa ya, low light, tapi memang kita cuma punya lighting dari studio itu sendiri, jadi ya maksimalin apa yang ada, termasuk yang hari ini juga nih. Cuma kita sekarang kedukung banget sama lokasi ya, lokasinya tuh keren banget, dari outdoornya terus interior di dalam juga itu mendukung banget lah. Jadi beberapa spot yang gua ambil di sini tuh emang itu baru beberapa sedikit spot yang keren. Sebenarnya kalau dieksplor lagi dari keseluruhan dari lokasi ini bisa lebih oke sih. Cuman kan untuk biar sesuai dengan video klip yang kita pengen, lagu Open Cage itu sendiri, kita cuma pakai beberapa spot itu udah oke banget. Ini dia nih. Ini soalnya ini video klip pertama buat gue. Tek, gue discuss sama vokalis. Brek, nanti gue gimana Brek? Lagunya begini gak? Polos-polos gini lagi, gaya gue mesti kayak gimana? Gak taunya pas di tag sama Nunu, explode my friend. Nanti lu lihat video klip gue. Lagu gue kayak gini tapi gue lompat-lompat men, sampai benar buku gue. Gitu gak? Oke. Terus? Ya, mudah-mudahan sih dengan tetap gaya gue kayak gitu cocok-cocok aja di video klip ini. Jadi biar ada warna aja sendiri di video klip ini. Ya mudah-mudahan sih lo bisa, nanti lo lihat aja di videonya. Selamat untuk perilisan single pertamanya Memoir, dan plus sekaligus dengan video klipnya. Ya, sedang menikmati proses pembuatan atau recording video klipnya Memoir berjudul Open Cage. Terus sih melihat beberapa skinnya, baik dari skin yang modelnya terjun di air dan bla bla bla, bener sih gak enak untuk diungkapin ya karena rahasia ya. Oke. Okay. Konsepnya keren sih, keren. Kita pun sih penasaran gitu ya, walaupun tadi cuma ngikutin sudah di ending penggarapan. Gua rasa sih ini konsep sangat keren gitu ya, dengan pengambilan gambar dari beberapa tempat ya. Terus terang saya sendiri baru ngikutin yang diproses di sini, yang di kolam renang. Untuk yang di studio kita nggak ngikutin, tapi kayaknya ini bikin bakalan ciamik banget deh gitu. Satu kata buat Memoir, keren. Apa ya, kalau Memoir itu sebenarnya
lewati elemen, gue udah mengikuti proses mereka dari sejak awal. Jadi kalau gue bilang grup ini, band ini, Yahud.